Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk men-setting bagian chamber ini, dikarenakan dengan mesin pompa yang baru ini ternyata kekuatannya lebih besar. Jadi untuk air dalam chamber ini kemungkinan akan surut dan tekor ya teman-teman. Dan langkah yang akan saya ambil di sini adalah memendekkan bagian pipa yang dari kolam ini. Ini adalah pipa dari bottom drain yang jalurnya dari dasar kolam yang ini. Untuk ketinggian pipa ini akan saya potong lagi sekitar 10 cm. Sedangkan ini akan masih saya pertahankan karena ini adalah pipa untuk setting kontrol ketinggian air dalam kolam ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat untuk ketinggian air yang di sini semakin surut dan di bagian chamber keempat ini paling surut ya teman-teman. Kalau dibiarkan ini air dalam kolam akan meluap. Sekarang kita cek untuk ketinggian airnya cuma segini teman-teman. Ini kurang lebih cuma 4 cm saja dari ketinggian tembok ini, cuma 4 cm teman-teman. Gini. Dan ini juga dipengaruhi karena di chamber pertama ini media filternya sudah agak kotor. Jadi untuk mensuplai chamber keduanya ini agak telat ya teman-teman. Dan mari kita sekarang untuk menguras chamber pertama ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan potong pipanya teman-teman. Yuk. Untuk langkah pertama kita akan matikan dulu pompanya. Nah, oke. Dan kemudian saya akan menutup kedua lubang pipa itu terlebih dahulu dan akan menguras chamber pertama ini. Dan saya akan menutupnya dengan drop ukuran 2 in karena saya menggunakan pipa 2 in teman-teman. Nah oke, dengan seperti itu air di dalam kolam ini akan tetap utuh karena airnya tidak bisa mengalir ke dalam chamber ini. Dan sekarang chamber ini bisa kita kuras teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang untuk media filternya sudah selesai saya bersihkan dan sekarang mari kita lihat seperti apa dalamnya chamber pertama ini. Nah seperti inilah untuk instalasi pemipaan di chamber pertama. Dan sekarang saya mau memotong pipa dari saluran bottom drain yang dari dasar kolam yang ini. Dan saat ini untuk ketinggian pipa ini dengan tembok ini adalah sekitar 20 cm ya teman-teman. Dan ini akan saya potong lagi sepanjang 10 cm kedua pipanya ini. Dan sekarang saya mau mengambil pipanya ini dulu. Kita ambil satu dulu ya. Dan kita akan menutup sementara dulu ini. Nah, oke, sekarang ini akan kita potong ya, teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah memotong pipanya. Ini kurang lebih 8 cm ya. Ini akan saya coba dulu, kalau masih tekor ini akan saya potong lagi 2 cm. Dan sekarang mari kita pasang. Yuk. Sekarang pipanya sudah terpasang. Untuk logikanya itu semakin rendah pipa yang dari bottom drain itu dari ketinggian air, maka tekanan air itu akan semakin tinggi dan keluarnya air itu akan semakin melimpah teman-teman.
Jadi apabila chamber ini tekor, kemungkinan besar pipa yang dari bottom drain ini ketinggiannya terlalu tinggi, dan ini bisa kita potong untuk menyesuaikan kekuatan pompa yang ada di chamber keempat sana, teman-teman. Dan sekarang ini sudah terpasang semua, dan sekarang mari kita pasang kembali untuk media filternya ini. Yuk. Sekarang untuk media filternya sudah terpasang semua, dan ini potongan pipanya kurang lebih sepanjang 8 cm sudah saya ukur. Dan sekarang mari kita buka untuk pipa dari saluran bottom drain yang ada di sini, teman-teman. Dan sekarang karena pipanya ini lebih rendah daripada yang tadi, maka semburan air dari bottom drain ini dorongannya akan lebih kencang ya. Jadi untuk mensuplai air di dalam chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu insya Allah ini akan stabil. Oke, sekarang kita tunggu, nanti kalau udah penuh baru kita akan nyalakan pompa yang ada di sana. Yuk. Dan sekarang airnya sudah penuh, mari kita coba untuk nyalakan pompanya yang ada di sini, teman-teman. Dan kita akan coba running selama 1 jam. Nanti setelah 1 jam kita akan cek lagi apakah air dalam chamber ini masih tekor. Dan apabila masih tekor, nanti kita akan potong lagi pipanya yang itu, dan juga kita akan potong pipa yang ada di chamber kedua ini. Nah oke, teman-teman, setelah kita running selama kurang lebih 1 jam, dan kita lihat untuk air di chambernya ini masih banyak ya, jadi tidak terjadi tekor lagi, dan alhamdulillah kerja kita berhasil hari ini, teman-teman. Jadi dengan pergantian pompa yang baru ini dengan kekuatan yang lebih besar, kita harus merubah lagi untuk settingan pipanya. Dan kita sudah memendekkan pipa yang ada di chamber pertama ini supaya dorongan air dari kolam itu lebih besar, agar bisa mengimbangi dengan kekuatan pompa yang ada di chamber keempat ini, teman-teman. Dan kita lihat di chamber 1, 2, 3, dan 4 ini ketinggian airnya hampir sama ya. Memang di sini paling rendah, tapi itu normal ya, teman-teman. Dan kita lihat untuk air di kolam ini stabil. Nah oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Apabila video ini menarik dan bermanfaat, silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video menarik terbaru yang saya upload. Dan terima kasih, saya Benny Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.